Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbogelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Saya beberapa kali di SMS jamaah, di mana lokasi pengajian kita nanti malam, Pak Ustaz? Saya jawab, saya pun tak tahu. Jadi sahabat saya menelpon tadi, Ustaz Somad di mana? Saya sudah di depan UIN Panam dari acara di Salo tadi dengan Pak Muhaimin Iskandar dengan Pak Lukman Edi. Bisa sampai Isya? Insyaallah setelah Isya saya sampai. Lokasinya di mana? Bertanya. Nanti Ustaz masuk Jalan Cipta Karya, terus aja ke dalam, jumpa tikungan cantik. Tak lama sesudah itu datang pula jamaah. Pun udah dapat lokasinya Pak Ustaz? Udah. Gimana? Masuk aja Cipta Karya, nanti jumpa tikungan cantik. Saya pun tak tahu di mana tikungan cantik itu. Rupanya bapak-bapak tadi sudah menunggu di depan. Istilahnya berbeda, tapi tempatnya sama. Yang satu mengatakan tikungan cantik, yang satu mengatakan belok. Yang satu mengatakan tikungan cantik, yang satu mengatakan belokan tajam. Nama istilahnya berbeda, tapi tempat itu sama, tak ada beda sama sekali. Oleh sebab itu jangan kita terjebak pada istilah. Nanti tak lama lagi, sekarang bulan-bulan Muharram, Rabiul Awal. Tak lama lagi Rabiul Awal. Terjebak lagi pada istilah Maulid Nabi tak boleh, tapi kalau daurah sirah Rasul boleh. Apa bedanya? Sama saja. Baru ini saya ceramah sampai dua minggu. Satu berkabel, satu tak berkabel. Yang berkabel itu namanya wire, yang tak pakai kabel wireless. Jadi jangan terjebak pada istilah. Yang penting substansi maknanya. Peringatan Maulid Nabi tak boleh, tapi daurah sirah Nabi boleh. Apa isinya? Sama. Kata sambutan dari pengurus, pembacaan ayat suci Al-Quran, membicarakan tentang bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW sejak dia lahir sampai dia akil baligh, sampai dia menikah, sampai dia menerima wahyu, sampai dia sakit, sampai dia hijrah, sampai dia meninggal dunia. Setelah itu acara doa, habis itu makan kalau ada. Kalau tak ada apa mau dikunyah. Nah, nanti bukan yang sekarang, yang acara Maulid Nabi. Isinya adalah pengajian. Jangan mau terjebak. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Ormasnya pula NU, Muhammadiyah, Perti, Al-Wasliyah, FPI. Apa lagi? IKMI, Ittihadul Muballighin. Semuanya sepakat bahwa solat subuh itu wajib. Ada tak mazhab yang mengatakan solat subuh itu sunat? Mana ada? Sepakat semua solat subuh itu wajib. Tapi masalah solat subuh itu pakai usolli atau tak pakai usolli, itu ikhtilaf. Mazhab Maliki tak boleh pakai usolli. Niat itu dalam hati. Allahu Akbar, tak ada usolli. Mazhab Hanafi pun tak ada usolli. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i dianjurkan usolli. Kenapa? Lidaf'il waswasah, menolak hati waswas. Ada bapak ibu tak ada waswas, begitu sampai di masjid Allahu Akbar, hatinya kuat. Tapi sebagian orang ada yang waswas. Kalau dia tak pakai usolli, Allahu Akbar.
Ini senang subuh apa qobliyah subuh? Ini sholat mukim apa sholat musafir? Ini jadi imam apa menjadi makmum? Maka untuk menolak was-was itu dilafazkannya di mulut. Usalli fardhu subhi raka'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi yang tak pakai usalli sah. Kau tadi sholat tidak berniat ya? Berniat. Kok aku tak dengar? Mana engkau dengar? Niatkan di dalam. Mana dia berdengar? Niat itu di dalam. Nahalun niyah al-qalbu. Tempat niat itu qalbu. Qalbu itu hati. Kalbu anjing. Qalbu. Tempat niat itu qalbu. Mana bisa didengar dalam hati? Allahu Akbar. Kawan aku sebelah tadi kenapa dengar? Itu bukan niat. Dia melafalkan niat. Lidaf'il waswasah. Makanya dalam kitab al-fiqh al-mazahibil arba'ah, fikih empat mazhab, boleh melafalkan niat lidaf'il waswasah, untuk menolak waswasah. Allahu Akbar. Bapak ibu sholat melafalkan niat atau tidak? Sebagian melafalkan niat, ada yang tak melafalkan niat. Saya tak bisa saya jawab Pak Ustaz, kenapa? Memang tak pernah saya sholat. Oh iya, itu tak betul. Sepakat semua ulama, orang yang tak sholat itu dua. Pertama, kalau dia tidak sholat karena malas, maka dia fasik. Fasik dia. Tak sholat karena malas. Aku sebetulnya tahu sholat itu wajib, tapi aku tak sholat. Kenapa? Malas sekali aku sholat. Maka dia fasik. Hukuman orang fasik, wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang fasik. Orang fasik tak bisa jadi wali nikah. Orang fasik tak bisa jadi saksi nikah. La nikaha, tidak sah nikah. Illa biwaliin, kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, dua orang saksi yang adil. Walinya adil, saksinya adil. Fasik. Sedangkan yang satu lagi, orang yang tak sholat itu bukan fasik, kafir. Siapa dia? Ingkar. Kau kenapa tak sholat? Ah, sholat itu tak relevan dengan zaman. Buang-buang waktu aja sholat itu. Tapi dia main futsal sampai 3 jam, mancing sampai 5 jam, main catur 2 jam setengah. Sholat dia bilang buang-buang waktu. Maka orang yang tidak sholat itu karena ingkar, kafir. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, ingkar dia, faqad kafara, maka kafirlah dia secara nyata. Kalau dia punya istri, kafir dia, maka otomatis fasakh dia dari istrinya. Kalau dia itu menjatuhkan talak kepada istrinya, namanya tolak. Kalau istrinya minta cerai, namanya khulu. Kalau langsung dipisah otomatis oleh hakim, namanya fasakh. Di antaranya kalau suami itu kafir, murtad. Di antara sebabnya adalah tak sholat karena ingkar. Ibu-ibu yang punya suami tak sholat, balik dari sini, tanya dia, abang kulihat tidak sholat, abang fasik apa kafir? Kalau abang fasik, cepatlah bertobat, nanti abang jadi wali nikah, kacau nikah anak kita. Kalau abang kafir, cepat abang ngaku, biar ku cari laki lain. Tentu bahasanya tidak sekeras itu. Ini kan yang ngomong laki-laki. Takkan saya cakap lemah lembut, bencong itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Musalla darus sa'adah. Darus artinya rumah. Tempat saya kuliah di Maroko dulu, Darul Hadis. Darul rumah. Hadis, rumah hadis. Hadis saja isinya. Darul sa'adah. Daru artinya rumah. Sa'adah kebahagiaan. Darus sa'adah kebahagiaan saja isinya. Saking bahagianya orang isi melimpah keluar. Rumah mana yang tak bahagia kalau anak kecil mendengar ceramah? Jadi, anak kecil pula mendengar ceramah. Saya disambut orang DPR, wali kota, bupati itu biasa. Tapi disambut anak kecil dari depan itu luar biasa. Karena kalau bupati DPR nyambut kita, itu tak lama lagi dia kan mati. Sakit mati. Tapi kalau anak-anak menyambut kita, inilah yang akan menjadi gubernur Riau 30 tahun akan datang.
Mereka ini akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala tak kepala. Yang akan memimpin Riau ini di masa akan datang. Bayangkan dari musola Darus Saadah, mereka mau mendengar pengajian. Emak bapaknya pula datang melimpah ruah. Tadi ada jamaah ngirimkan foto ke saya. Ustaz nanti akan ceramah di sini. Ini ceramah apa pelaminan gitu ya? Ini tinggal menunggu tepung tawar aja. Luar biasa musola Darus Saadah membuat pengajian. Jadi dalam masalah-masalah ibadah ini ada yang disepakati yang tak ada ikhtilaf di dalamnya. Sepakat ulama bahwa sholat itu lima waktu. Ini tak boleh kita ikhtilaf. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak ada ikhtilaf. Kalau ada ustaz di Pekanbaru ini mengatakan sholat itu sebenarnya tiga saja. Sholat subuh, sholat zuhur dijamak dengan asar, sholat maghrib dijamak dengan isya. Namanya Islam waktu telu, sici doro telu. Ini tidak betul. Tidak boleh kita memakai slogan ini. Indahnya persaudaraan dalam perbedaan. Tak bisa. Ini tak bisa dipakai ini selamanya. Jangan nanti datang orang, kau tak sembahyang. Pejamkan mata, eling. Terus ketika kita larang, oh tak boleh. Indahnya perbedaan dalam persaudaraan. Tak bisa, ini menyesatkan. Dalam perkara-perkara yang sepakat, maka kita tidak boleh berkata indahnya persaudaraan dalam perbedaan. Kita harus keras, harus tegas. Sholat lima waktu. Masalah kotak ini harus diisi duit, wajib. Ini tak ada ikhtilaf tentang masalah. Saya payah nyampe dompet. Ini tak ada ikhtilaf tentang masalah masalah bersedekah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, NU, Berti, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah. Tak ada yang mengatakan kalau kotak lewat siapa yang memasukkan duit haram. Tak ada. Semuanya sepakat tentang sedekah. Tentang masalah zakat, semuanya sepakat. Makanya salah satu ciri dari aliran sesat yang sudah dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa mengingkari rukun Islam syahadat, solat, zakat, puasa, haji, mengingkari rukun iman antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi, ditambahnya atau dikuranginya, maka tak bisa kita berkata indahnya persaudaraan dalam perbedaan. Tak bisa, tak laku. Ini hanya berlaku pada masalah khilafiyah. Ustaz Somad mau ke Panam. Iya, bapak dari Panam mau ke Sukajadi. Berselisih kita di depan Mall SKA. Itu namanya khilafiyah. Khilaf. Aku khilaf sama Ustaz Somad. Khilaf kenapa? Dia mau ke Sukajadi, aku mau balik ke Panam. Itu berselisih jalan. Berselisih jalan, itulah khilafiyah. Kurban, kurban itu hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Tapi menurut mazhab Syafi'i sunnat mu'akkad. Makanya bahaya campur-campur mazhab. Ketika dia bersentuhan dengan perempuan, habis itu dia pun sholat di musholat Darus Saadah. Allahu Akbar. Kok kan tadi sudah bersentuh sama perempuan? Batal lah. Tak batal menurut mazhab Hanafi. Kalau berhubungan kelamin baru batal. Kalau sekedar sentuh kulit tak batal. Menurut Hanafi, iya. Pas hari raya kurban, kenapa tak berkurban? Menurut Hanafi kan wajib. Ah, menurut mazhab Syafi'i sunnah mu'akkad. Itu namanya tatabbu' rukhas. Makanya dilarang pindah-pindah mazhab itu menyebabkan orang tatabbu' rukhas. Tatabbu' ikut-ikut, nyari-nyari. Rukhas mencari enak-enaknya aja. Dispensasinya aja. Hanafi itu enak. Enak mazhab Hanafi. Di antara enaknya bersentuhan laki-laki perempuan tak batal. Kemudian pula dalam mazhab Hanafi menikah boleh menikah tanpa wali. Tak pakai wali. Pulang dia ke rumah, ya, ini lakiku. Aku kenapa tak?
aku nikahkan diriku sendiri. Itu sah menurut mazhab Hanafi. Tak perlu pakai wali. Tapi dalam beberapa perkara dia berat. Solat witir wajib menurut mazhab Hanafi. Sebelum tidur wajib solat witir mazhab Hanafi. Berkurban wajib menurut mazhab Hanafi. Kalau termakan di siang Ramadan atau siang bulan puasa atau ketika dia puasa nazar atau sedang puasa sunat, tiba-tiba datang kawan ngasih makanan, dimakannya. Setelah dimakan ingat dia, aku sedang makan. Kalau menurut mazhab Syafi'i, lanjutkan puasanya, lanjutkan, bukan makan dia, lanjutkan makan. Ingat, muntahkan, puasanya sah. Itu sedekah dari Allah. Yang udah termakan tadi sedekah, tapi yang belum tiap hari. Nah, sedangkan mazhab Hanafi dah, maka batal puasanya. Nah, ini ikhtilaf antara ulama. Kenapa ikhtilaf? Sebab ikhtilaf salah satunya adalah karena tidak tertulis secara teks di dalam Al-Quran. Begitu juga dalam hadis. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu mazhab Syafi'i. Bismillahnya jahat. Tapi kalau di Makkah dah Allahu Akbar, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, tak baca bismillah. Bismillahnya sir. Itu mazhab Hanafi dengan Hambali. Sedangkan Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, tak pakai bismillah. Saya sampai hari ini kalau diminta jadi imam, saya baca bismillah jahat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena saya pakai mazhab Syafi'i. Makanya saya ceramah di Jalan Paus, Masjid Muhammadiyah. 2 tahun saya ceramah di Masjid Muhammadiyah, tidak sekalipun pernah saya jadi imam. Maghrib, Isya', asal disuruh jadi imam, Ustaz Somad silakan maju. Kenapa Ustaz tak mau jadi imam di Masjid Muhammadiyah? Karena saya tahu orang Muhammadiyah menterjihkan mazhab Hambali dalam masalah bismillah. Pergilah ke masjid-masjid Muhammadiyah, bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik yaumiddin. Saya tak mau merusak itu. Saya tahu ini masjid orang Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah. Saya tak mau jadi imam. Tapi di masjid yang tidak Muhammadiyah, saya maju. Kenapa? Kehadiran saya tidak merusak jamaah. Tapi ngisi pengajian, okay, tak jadi masalah. Masjid Muhammadiyah di belakang Ramayana, 6 bulan saya ceramah di situ, setiap zuhur Senin. Terus akhirnya saya mengundurkan diri karena tak sanggup datang langsung dari UIN panas mengujar. Selesai jam 11.40 mengujar zuhur 20 menit dari Panam ke Ramayana. Bayangkan, kalah Valentino Rossi. Sampai sana ceramah. Nah, oleh sebab itu maka ini namanya adab ikhtilaf, adab berbeda pendapat. Kalau saya yakin masjid itu bermazhab Syafi'i, maka saya maju. Kalau sempat bertanya, saya tanya, ini masjid ini kunut subuh pakai kunut tak? Pakai pak. Oh, kunut. Pakai kunut tak sini? Tidak pak. Tinggal kami di Hotel Arya Duta di tepi Pantai Losari, Makassar. Di depannya ada masjid terapung. Solat kami subuh di situ. Diminta imamnya maju. Saya tak mau. Saya tak tahu orang Makassar ini Muhammadiyah atau apa. Saya tak mau maju. 2 orang menolak, tegap-tegap badannya. Tak bisa saya tolak. Tolak maju di depan. Apa boleh buat? Saya baca kunut. Bismillah saya buat jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rakaat kedua. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma adina fi man hadait. Saya dengar belakang, amin. Oh, berkulit. Kalau tak berkulit, tentu sunyi. Allahumma adina fi man hadait.
itu berarti tak kunut. Selesai sholat, memang berkunut masjid kalian? Iya Pak Ustaz. Oh, berarti sama-sama saya berkunut. Yang paling enak jadi makmum. Jadi makmum paling enak. Berkunut imam, ikut kita berkunut. Imam tak berkunut, tak usah berkunut. Tapi imam kentut yang kita ikut. Kalau imam tu kentut, gantikan. Makanya yang imam di depan, di belakang imam itu mesti orang yang bisa jadi imam. Di Malaysia masjid itu sajadahnya dua. Satu sajadah depan, satu sajadah belakang. Yang depan itu PNS digaji oleh Jakim. Sedangkan yang belakang itu imam yang digaji oleh EJK. EJK pengurus masjid. Imam depan, imam belakang. Tak boleh sembarangan tegak di belakang. Tempat kita tidak. Asal mau ke depan, maju ke depan. Majulah ke depan sop pertama. Pas di belakang imam, anak muda pakai baju kaos, pakai celana jeans. Celana jeans, lutut pula sobek, belakang pendek. Baju kaos tadi pendek, jeans pendek. Asal maju ke muka, nampak luang sirik. Itulah di belakang imam. Ini orang tak faham. Oleh sebab itu, tapi jangan pula gara-gara ceramah ini besok tak ada orang mau di belakang imam. Udah iqamat, qamatish shalah, qad qamatish shalah. Imam sendiri, gara-gara orang takut bilang imam. Tetap kita sholat berjamaah. Makanya dibuat latihan pelatihan imam. Safar Rabiul Awal. Rabiul Awal nanti buat acara Maulid Nabi. Malam puncaknya pengumuman juara satu imam Masjid Musalla Darus Saadah. Buat lomba imam. Pesertanya inilah jadi imam. Peserta mau nanti kok dibuat lomba imam, mau jadi imam? Mau ya? Mau. Mantap anak ustaz. Mau nanti kalau lomba jadi imam, mau kan? Mau. Belum lagi sebutkan hadiahnya, dah mau. Apa lagi kalau disebutkan hadiahnya umroh bolak balik gratis. Maka majulah mereka. Yang saya sampaikan ini adalah yang saya lakukan waktu kecil dulu. Piala pertama yang saya terima sebesar botol ini tahun 1985. Masih tertulis pakai mesin ketik di bawah. Juara satu lomba baca doa kunut Abdul Somad. LCM. Tak ada LCM. Tahun 1985. Saya lahir 1977. Waktu itu umur saya 8 tahun. Juara satu doa kunut, juara satu azan, juara satu tidak besar-besar antar MDA. Makanya tak terkenal jadi kori sekarang. Gara-gara YouTube aja orang tahu. Tapi itu membuat kita jadi pede, percaya diri. Ini anak-anak ini kalau dia lomba azan menang, 20 tahun akan datang. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Ini tamat SD. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. 2017, 2027 dia sudah selesai S1. Habis itu masuk di PNS. Pegawai Pemprov, pegawai Pemda. 2018, 2028 dia sudah duduk di kantor Pemprov Pemda. Berawal dari staf, naik ke kasi, naik ke kabak, naik ke kadis, terus berkarir. Dia tidak akan malu masuk ke kantor musola, kantor, ke masjid kantor. Kalau sudah masuk waktu ditengoknya tak ada yang azan, dia yang mengambil mikrofon, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pegawai-pegawai yang lain yang sedang makan, siapa yang azan itu? Pak Kepala Dinas, apa? Melompat mereka. Kenapa sekarang kantor-kantor itu pegawai tak takut? Karena yang azan diambil pemain naturalisasi dari luar kantor. Dicari ustaz azan. Itu pun tak ada muazin ustaz muda. Ustaz-ustaz tua. Yang udah tua. Allah. Wah. Senyum-senyum mereka. Mati kita lagi. Nah, jadi untuk menghidupkan kantor-kantor ini di Pekanbaru tahun 2028, 10 tahun akan datang. Nah, inilah dengan cara ini. Musabaqah imam,
Dah, yang perempuan kan tak jadi imam, Pak Ustadz. Lomba baca surat, surat pendek. Tentukan dari sekarang, surat apa? Ar-Rahman. Yang menjilbab. Yang menjilbab. Oh, Ar-Rahman Pak Ustadz bilang pendek. Oke, okay. Amma yata sa'alun. Panjang juga tuh, sabihis. Sabihis. Yang di yang anak-anak salam-salam. Ustadz, Ustadz. Nah, baca sabihis. Peserta nomor satu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghuthaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Hati siapa yang tak senang mendengar suara sayup-sayup dari balik kamar anak membaca surat Ar-Rahman. Begitu dibuka pintu tengok, tak ada dia. Suara apa tadi? Flash disk. Sekarang banyak yang masuk surga itu flash disk, CD. Gara-gara apa? Tak ada lagi orang mengaji. Saya diundanglah salah satu kabupaten kota. Masuk saya kamar mandi. Pas dalam kamar mandi saya dengarlah suara qol. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, keluar saya dari kamar mandi masuk ke masjid, satu pun tak ada orang. Saya buka kamar samping imam, rupanya Sidi. Ah, jadi nanti banyak Sidi ini masuk surga. Maka kalau kita mau perbaiki, ini kita perbaiki ke depan. Masalah khilafiyah-khilafiyah, indahnya persaudaraan dalam perbedaan. Ada pun orang yang asyik mengkaji-kaji khilafiyah, 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 khilafiyah. Ini orang baru mengaji, baru taubat, baru 2-3 hari ini nampaknya pengajian. Bagi saya tak masalah, bagus daripada dia minum kampur. Ustaz Somad, Ustaz diejek-ejek orang di internet, Ustaz dicaci makinya, gambar Ustaz dikasihnya kali, naik darah kami Pak Ustaz. Apa yang nanti naik darah? Matikan HP, selesai. Tapi kami tak bisa kalau tak nengok. Ah, berarti masih hidup karena godaan HP. Tak usah isi paketnya. InsyaAllah, tahan itu. Ustaz kok enggak pernah emosi diajak mereka? Tak pernah saya tengok. Sampai dia tengok. Tapi kami tak sampai hati Ustaz. Masa Ustaz kami diajak-ajaknya? Balas sekali saja. Yang saya posting-posting di grup itu balas, share. Habis itu usah, jangan habis waktu kita gara-gara itu. Karena khilafiyah-khilafiyah ini tak pernah selesai. Selama masih ada dalilnya, maka kita tidak boleh mengatakan hei pelaku bid'ah. Begitu kata Ustaz Abdullah Hadrami, salafi, punya radio, ulama besar, mulid langsung Syekh Ibnu Utsaimin dari Malang, Jawa Timur. Bapak Ibu tahu Malang, ada Universitas Islam Malang, ada namanya Apel Malang, ada Malang luar biasa. Maka di sana pula ada Ustaz Kabir, Ustaz Abdullah Hadrami. Videonya saya simpan. Selama ada dalilnya, tak boleh kau katakan hei pelaku bid'ah. Maka kenapa mereka masih bernaung di bawah dalil-dalil? Hanya saja ada dalilnya khusus, ada dalilnya umum. Selama masih ada dalil, saya difitnah mengatakan hadis tentang Yasin hadis palsu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Ini habis pengajian ini, bapak ibu pulang ke rumah, buka Quran, baca Yasin, subuhnya sudah diampunkan Allah. Itu kan hadisnya palsu Pak Ustaz. Ente tengok kitab apa? Saya tengok di kitab Al-Maudu'an Ibnu Jauzi. Jangan baca satu kitab saja, tengok kitab lain. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, nama tafsirnya tafsir Al-Quranil Azim, hadis man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok subuh dia sudah diampuni Allah. Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Sanadnya jayyid, bukan dhaif, bukan lemah. Jayyid, baik. Apa makna jayyid itu? Sahih,
di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu'. Salah satu pendapat ulama mengatakan antara hasan dan sahih namanya jayyid, layak diamalkan. Janganlah baca satu kitab, bacalah kitab-kitab yang lain. Boleh jadi satu jalur ini dhaif, boleh jadi satu jalur ini maudhu', tapi jalur yang lain, maka jangan hanya membaca satu. Guru pun begitu juga. Imam Bukhari itu kenapa tidak ekstrim, tidak fanatik kepada satu guru? Imam Bukhari gurunya 2000 orang. Mendengar 2000 bunyi mikrofon. Ning gitu ya, mendengar 2000. 2000 orang gurunya. Bapak Ibu pulang dari sini coba hitung, pejamkan mata, ingat siapa guru kita dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah, guru ngaji, guru alif-alif, sampai tak 200 orang. Coba pejamkan mata. Ustaz ingat guru-guru Ustaz? Saya kalau saya pejamkan mata, yang ingat saya guru saya yang mengantukkan kepala saya ke dinding. Ada. Dendam Ustaz? Dah, ingat. Yang memukul saya pakai rotan, ingat saya. Tapi saya yakin sekarang kalau ditontonnya di TV One kemarin, bangga dia punya murid macam saya. Kalau tak saya muji, saya siapa lagi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustaz, ini berdoa kita bersama-sama, beramai-ramai, semua Habib, semua kiai, ini mana dalilnya? Majtama'a lam yajtami' mala'un, sekelompok orang beramai-ramai berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'aminuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, yang lain mengaminkan. Satu orang berdoa, yang lain mengaminkan, maka Allah mengabulkan doa mereka. Ini hadisnya dhaif ini Pak Ustaz. Hadis dhaif tetap boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Pertama, bukan masalah halal haram. Kedua, bukan masalah akidah tauhid. Ketiga, tidak ada periwayatnya yang kazab pendusta. Keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Kelima, untuk fadail amal, motivasi beramal. Saya tidak mau pakai hadis dhaif sama sekali. Loh, ente kalau tidak mau pakai hadis dhaif, berarti campakkanlah kitab Usnan Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbali, imam mazhab Hanbali, namanya Ahmad bin Hanbal, punya kitab namanya Usnan Ahmad. Itu banyak sekali hadis dhaif di dalam. Imam Bukhari pun ada hadis dhaifnya. Ustaznya yang macam-macam. Sahih Bukhari itu sepakat semua ulama, Sahih Bukhari itu semuanya sahih Pak Ustaz. Betul, Sahih Bukhari semuanya sahih. Tapi Imam Bukhari kitabnya bukan cuma Sahih Bukhari. Ada nama kitabnya Tarikh Al-Kabir, di situ ada hadis dhaif. Ada nama kitabnya Adabul Mufrad. Imam Bukhari punya kitab namanya Adabul Mufrad, di situ ada hadis dhaif. Itu menunjukkan ulama-ulama besar itu pun memakai hadis dhaif untuk fadhail amal. Maka kata Imam Yahya bin Syaraf bin Husain bin Hasan bin Muhammad An-Nawawi, apa kata beliau? Ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Sepakat ulama boleh beramal dengan hadis dhaif, tapi cukup 5 syarat. Bukan masalah halal haram, bukan masalah akidah tauhid, bukan ada periwayatnya kazab pendusta, masih bernaung payung hadis sahih dan untuk memotivasi beramal. Tak jadi masalah. Anak-anak muda, motivator, ngasih semangat kepada adik-adiknya. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Itu hadis sahih itu Pak Ustaz. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Itu hadis sahih. Boleh dipakai? Boleh. Kenapa? Bukan masalah halal haram, bukan masalah akidah, tidak ada periwayatnya yang kazab, dan dia pula untuk motivasi menuntut ilmu. Apa salahnya? Dulu kita disuruh menuntut ke negeri Cina. Sekarang tak perlu lagi, Cina sudah datang ke tempat kita. Sampai kita jauh-jauh ke sini. 6 jam naik pesawat dari Cengkareng ke Cina. Wah, belum sampai. Muak dulu baru sampai. Begitu sampai disuruh mereka lah saya pakai celana 2 lapis. Dibulikan mereka. Ini Ustaz, nanti di sana okay lah, satu dalam lapis macam celana ibu-ibu lejing itu. Dan habis itu pakai luar. Sampai di airport, saya tengok rupanya orang Taiwan itu tak bercelana. Awak disuruhnya celana 2 lapis.
terjadi masalah negeri Cina. Kenapa Nabi menyebut negeri Cina? Ada dua alasan. Yang pertama, karena negeri yang paling jauh dari Makkah waktu itu adalah Cina. Makkah di tengah, di bawahnya Yaman, di atasnya Syam, di kirinya Mesir, di kanannya Irak, ke bawah Persia. Ini negeri. Ada yang agak jauh lagi, Cina. Cina lah paling ujung. Waktu itu Riau tak ada sebenarnya. Andailah kita punya peradaban yang luar biasa, mungkin dia akan berkata, utlubul ilma walau bi Riau. Tidak ada. Karena waktu itu kita masih belum punya peradaban. Peradaban kita kerajaan Siak Sri Indrapura tahun 1700 sekian. Masjid Raya Senapelan dibangun 1762. Jauh belakangan. Peradaban kita jauh belakangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi masalah khilafiah-khilafiah ini tak pernah akan berakhir, maka satu-satunya cara menyikapinya adalah nata'awan fima ittafaqna, berlapang dada menerima perbedaan, wa nata'adzar fima ikhtalafna, pada perkara-perkara yang kita berbeda pendapat mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Saya lapang dada saya Pak Ustaz, kawan saya ini tak lapang dada dia. Aja dia mengaji, dia tak mau ngaji sama Ustaz. Ustaz kan pelaku bid'ah. Tidak boleh duduk di majlis pelaku bid'ah. Tidak boleh mengucapkan salam kepada pelaku bid'ah. Tidak boleh tersenyum kepada pelaku bid'ah. Maka jangan sampai kita mengatakan perbuatan itu bid'ah kalau ulama tak sepakat bahwa itu bid'ah. Ini hati-hati. Kalau ada pelaku bid'ah mungkarah, maka dia dimurkai Allah Ta'ala. Ada dia di majlis kita ini, tak boleh kita duduk satu majlis kalau dikhawatirkan kita akan mengikut dia. Tapi kalau kita bisa menceramahi dia, oh boleh. Tak salah, yang dikhawatirkan tukang pancing dilarikan ikan paus. Hajat hati mau menceramahi dia, kita pula terikut-ikut. Pelaku bid'ah mungkara, diambilnya tanah dari Karbala, Irak, diletakkannya di tempat sujud. Pas mau sujud, tempelnya kening situ. Allahu Akbar. Itu bid'ah mungkar. Tak pernah diajarkan Nabi SAW. Tidak ada dalil sama sekali. Dalil jauh ataupun dalil dekat. Maka selama ada dalilnya, tak salah. Ini Pak Ustaz masalah-masalah ini. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sebelum azan, anak remaja masjid ini baca-baca ayat, menambah-nambah azan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhallathina amanu sallu alaih, sallu alaihi wa sallimu taslima. Dia bukan menambah azan, dia membacakan ayat itu supaya nanti waktu kusebut nama Muhammad waktu azan, berselawatlah. Karena orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit adalah orang yang ketika nama dia disebut tapi tak mau berselawat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berselawatlah. Itu maka dia baca ayat itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Saya tak maulah pakai baca ayat itu. Okey, tak usah pakai ayat. Pakai puman jamaah sekalian. Nanti kalau aku sebut nama Muhammad, Salawatlah. Kira-kira mana yang bagus? Pakai puman atau ayat? Terserah ibu. Jangan takut kerana saya yang ceramah. Pas saya tanya, mana yang bagus? Puman atau ayat? Ayat kan, kenapa kau jawab ayat? Tak enak hati. Nanti tu tersinggung, dipendekkan ceramah balik ya. Nah, kalau bapak ibu rasa lebih baik pengumuman, ya pengumuman aja. Apa salahnya? Kenapa mesti diingatkan juga lagi jamaah itu Pak Ustaz? Dia kan sudah tahu bahwa berselawat itu pahalanya banyak. Kenapa mesti diingatkan? Waktu mau sholat kan imam mengingatkan. Apa kata imam mengingatkan belakang? Luruskan sholat.
luruskan sholat. Apa tak tahu makmum itu mau sholat lurus sholat? Tahu kan? Dari kecil dia sudah tahu sholat. Kenapa imam itu? Pernah tak bapak ibu waktu mau sholat di Ar-Rahman, tiba-tiba imam Ar-Rahman luruskan sholat. Tiba-tiba ada makmum yang jawab. Dah tahu kami pak imam. Soalnya ingat-ingat kan, mokak telinga mendengar. Itu kan dia mengingatkan. Luruskan sholat, matikan HP. Masjid Istiqomah Bengkalis. Siapa yang orang Bengkalis, nanti balik ke Bengkalis, sholatlah di Masjid Istiqomah. Kalau memang imamnya tak berganti, pasti luruskan sholat, matikan HP. Itu belum pernah saya buat. Saya khawatir pas saya gitu senyum-senyum jemaah. Sedangkan tak diingatkan pun, pas sedang khusyuk-khusyuknya kami sholat, Allahu Akbar, sholat zuhur nih, keluar keong racun. Lupa dia matikan HP. Padahal imam sudah ngasih tahu matikan HP. Padahal tertulis sudah di dinding, HP harap disilentkan, getaran saja. Dulu ada saya tengok masjid buat getaran saja. Belakangan tak ada lagi. Kenapa? Bergetar pun pengaruh juga kamu. Maka tak ada lagi yang pakai getaran. Matikan HP. Ternyata di Belanda, kata kawan saya, masjid-masjid itu kenapa banyak HP mati semua? Tidak mereka buat matikan HP. Siapa yang HP-nya berbunyi, bayar $100. Nah, kalau mau nanti buat besok stiker. Siapa yang HP berbunyi, 10 saksmen. Nah, coba print besok. Kata jamaah yang kena, usah undang Ustaz Somad tu lagi sini. Habis dia untuk semen ni kata dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu maknanya manusia ini diambil dari kata nasya, artinya lupa. Orang yang lupa itu diingatkan terus. Sallu alaih, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau di masjid-masjid yang tua di Yogyakarta, dulu saya sangka itu di Rokan Hulu. Karena di Rokan Hulu sebelum sholat, kalau di Masjid An-Nur itu radio, assalatu wassalamu alaik, alaika ya aman. Itu radio. Kalau di Rokan Hulu live, orang langsung. Rupanya pas saya ke Yogyakarta, saya dengar pas subuh, oh di Jawa juga ada itu tarhim, tarhim, assalatu wassalamu alaik. Supaya apa? Ngasih tahu orang bahwa ini tak lama lagi sholat. Ngasih tahu bahwa bersiap-siaplah untuk sholat. Asal sudah kedengaran itu, ini 5 menit lagi nih. Asal suara, ini. Asal jangan dihidupkannya lagu cinta-cinta hari Minggu Ahad gotong royong. Ini banyak masjid-masjid di Pekanbaru nih, asal hari gotong royong, wawah lagu-lagu. Lagu apa yang kalian putar tuh? Lagu zikir nih Pak Ustaz. Apa pula zikir? Lagu Ya Asmar Latin Sani. Ya Asmar Latin Sani. Ya Asmar, wahai kau yang hitam manis, Latin Sani, jangan kau lupakan aku. Itu kan lagu zikir, lagu cinta itu. Putar aja masjid. Bayangan dia asal Arab, zikir. Asal Arab, zikir. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sama macam orang pergi umrah, pas mau melangkahi tulisan stiker, jangan langkah, berdosa kita nanti. Apa yang tulis Arab? Tengok, mamnu'at tadkhin, dilarang merokok. Jadilah, dia sudah menghormati tulis Arab. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka menyikapi khilafiyah ini bukan barang baru. Imam Syafi'i subuhnya berkunut, sampai mati Imam Syafi'i berkunut. Begitu dalam kitab Al-Umm. Induk, ibu induk dari segala induk kitab punya Imam Syafi'i Al-Umm. Dalam kitab Al-Umm apa kata Imam Syafi'i? Kalau orang itu lupa membaca kunut subuh, maka dia sujud sahwi. Lupa membaca kunut subuh, Allahu Akbar, lupa kukun. Jangan tegak balik. Kalau tegak balik, apanya imam ini? Kata makmum, tetap aja terus sujud.
Tapi sebelum salam, sujud sekali. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Sujud sahwi itu dua kali sujudnya. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Duduk antara sujud. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Datang jamaah bertanya ke saya, Ustaz Somad, iya, sah tak solat subuh kita ini? Sah. Kenapa imam itu sujud sampai 4 kali? Itu namanya sujud sahwi, Pak. Sahwi itu artinya lupa. Kenapa dia lupa? Mana saya tahu? Tak banyak pikiran dia, tapi dia sedang mengamuk tadi. Lupa dia baca Quran subuh. Nah, oleh sebab itu maka menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau subuh nanti imam kita tak membaca kunut, tidak berarti dia lupa. Bisa jadi dia bermazhab Hambali. Karena mazhab Hambali, saya kemarin Pak Ustaz di Makkah itu, di Madinah kami 8 hari 8 malam, di Makkah kami 30 hari. Kenapa di Makkah Madinah tak ada baca kunut subuh? Makkah Madinah mazhab negara. Saudi Arabia sudah ditetapkan mazhabnya Hambali. Makkah Madinah itu Hambali. Imam Hambali tidak berkunut subuh. Makanya ketika datang orang bertanya kepada Imam Hambali, "Hai Imam Hambali, ya. Aku ikut engkau. Kau kan tak berkunut subuh." "Ya, aku tak berkunut subuh. Aku ikut engkau." "Baik. Bagaimana kalau aku besok solat subuh, imamnya bermazhab Syafi'i, sedangkan aku meyakini Hambali, aku tetap berpegang kepada imamku atau ikut Imam Syafi'i?" Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, "Kau ikutlah imammu, kau angkat tangan, kau ucapkan amin." 5. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين. 5. Sisanya tak diaminkan. Kenapa tak diaminkan Pak Ustaz? Pujian tak perlu diaminkan. Fa innaka taqdi wa la yuqta alayk wa innahu la yazidu mughdhib wa la ya'zubu man 'alayk tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Bagi yang hafal, yang tak hafal, apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah. Aku nak tanya, kenapa kau tengok mulut aku? Tengok aja tempat sujud. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذُلُّ مَنْ وَلَيْتَ وَلَا يَعْصِي مَنْ عَدَيْتَ تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَى فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ. اللَّهُ أَكْبَرُ. Ini tentang masalah kunut subuh. Lalu kemudian dia pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, imam kami tadi Pak Ustaz pakai barakatuh. Riwayat Abu Dawud. Ustaz kenapa tak pakai barakatuh? Riwayat Abu Dawud tunggal. Saya tak mau pakai riwayat tunggal. Saya pakai riwayat jumhur tak pakai barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih khilaf. Asalnya assalamualaikum WRWB. Tak betul tu. Itu tak ada mazhab satu pun membuat macam itu. Lain mazhab kau ni. Nah, astagfirullah, astagfirullah. Tadi saya solat di masjid samping Mak Datu. Masjid apa? Al-Huda. Nurul Huda. Subhanallah, astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim. Oh, dia jahat. Ada sebagian masjid tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bersuara sama sekali. Yang berzikir dengan jahar, hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata dia? Kanal jaharu bidzikri fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zikir jahar sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar suara mereka berzikir jahar dari dalam masjid. Kata Abdullah bin Abbas. Waktu itu mikrofon belum ada. Abdullah bin Abbas di luar masjid. Nabi sama sahabat solat di dalam. Dan dia mendengar suara itu. Suara takbir didengarnya kuat. Padahal mikrofon tak. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Begitulah agaknya suaranya kuat. Karena waktu itu ini belum ada. Ini kan datang belakangan.
ini orang kafir punya. Ini alat-alat ini semua orang kafir. Ada Samsung, ini Apple yang kena gigit separuh. Ada Sony, ada Panasonic. Ini semua bukan orang Islam punya. Nih, tapi alat-alat ini boleh dipakai. Alat apa salahnya? Boleh dipakai. Tidak terkait dengan masalah ibadah. Jangan katakan semua alat. Kalaulah semua punya orang kafir tak boleh dipakai, pakai obor lah kita malam ini. Nih, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Orang kafir. Neraka jahanam tempat dia sekarang. Islam. Nah, tapi alat-alat dia ini boleh kita pakai. Yang pula didoakan Allah maafir lagu warhamu wa'afir wa'afir. Mana sampai doa untuk orang kafir. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka khilafiyah dikajilah di masjid. Hadirkan pakar-pakarnya, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, mufti kerajaan kerajaan pula, mufti kota Pekanbaru, mufti Rokan Hulu, mufti Kampar, 3 kabupaten. Wah, kalau S3 3 kabupaten mufti ngakan. Ketua MUI Kabupaten Kampar. S1, S2, S3 dari Madinah. Hadirkan kemari. Mana tahu ada yang tak percaya sama saya. Aku tak percaya aku sama Ustaz Somad. Detailnya pun LCM abal-abal. Saya maunya yang dari Madinah lah. Ustaz Mawardi, hadirkan sini. Saya maunya Ustaz yang pakai jubah lah, Ustaz Mustafa Umar. Bosan. Saya maunya Ustaz yang pakai sorban lah, Buya Yahya. Bosan. Saya maunya Ustaz yang pakai jenggot lah. Oh, Tengku Ustaz Tengku Zulkarnain. Nah, bawa aku mari. Kalau mau dipanel berbagai mazhab, panggil mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini. Ayo dudukkan bersama. Saya tidak pula mengatakan siapa yang mau undanglah saya. Tidak. Malah kalau saya diundang orang pusing kepala saya sekarang. Ustaz bisa Ustaz datang sini? Tidak. 2019 saya baru saja datang. Gimana saya mau menjelaskannya? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalaulah kita heboh sibuk membahas masalah ini, sementara masalah yang besar adalah masalah ekonomi umat ini yang sekarang. Mana yang paling penting, Bosan? Ekonomi apa politik? Dua-duanya penting. Tapi kenapa orang mudah dipolitisir? Karena ekonominya murad marid. Ini ramai ini. Politisi-politisi kalau sudah melihat ramai begini, ah, ini bisa 2 kursi ini kata dia. Ini peluang ini kata dia. Bisa ini kata dia. Akhirnya dia sebarlah serangan pajar. Coblos nomor sekian, coblos nomor sekian. Berapa dia sebar satu amplop? 100 ribu. Dia beli suara umat Islam 100 ribu. Bayangkan, hanya untuk mencoblos 5 tahun ke depan. Ingat, 2018 pemilihan gubernur, wali kota, bupati, 2019 anggota legislatif dan presiden. Ini 2 tahun yang sangat menggenting kan. Suara ibu, 100 ribu. Dia sawer, habis. Naik 5 tahun, hancur. Kalau di daerah Darus Saadah ada yang nyebar 100 ribu, saya yakin dan percaya tidak akan ada yang mau mencoblos 100 ribu. Kenapa? Kecil. Karena udah mapan semua. Ini masyarakat mapan, ekonomi mapan. Kalau disebarnya 1 juta, ah, istikharah kami dulu, bos. Kelahir, bos. Kan masalah ekonomi. Dibaginya mie instan, dikasihnya paket beras kilo, minyak goreng, kemudian mie, baju bekas, baju kaos. Udah, akhirnya orang memilih. Gara-gara apa? Ekonomi. Maka bangkitkan ekonomi umat. Belanja di warung orang Islam. Gerakan market 212. Saya sudah berapa kali diajak jamaah untuk launching di tepi Sungai Musi. Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan. Ramai jemaah. Berikut ini kita panggilkan dokter-dokter spesialis agar naik ke atas pentas. Saya heran, kenapa naik dokter spesialis?
Si Sangkari suruh mereka meriksa saya. Rupanya dokter spesialis ini duitnya banyak. Dokter spesialis mereka kumpul duitnya banyak. Dokter spesialis ini membawa martil kecil. Pukulnya lutut orang 7 juta. Pukul 10 sampai boleh. Yang satu lagi bawa senter. Senter kecil ya. Senter telinga sebelah 5 juta. Sebelah kali 10. Lubang hidung 20. Jadi dokter spesialis ini duitnya banyak. Mau banyak duit. Jadi dokter spesialis. Siapkan senter dari sekarang. Bolehkan senter. Anak Ustaz. InsyaAllah. Mudah-mudahan anak-anak ini semua menjadi anak-anak soleh-soleh. Mereka inilah harapan kita. Makanya kalau saya diundang anak-anak muda, tadi anak muda mengundang Ustaz Somad, ada jadwal lagi? Tak ada lagi, full penuh. Tapi ini anak-anak muda geng motor Pak Ustaz. Anak geng undang saya? Iya. Tunggu kita cari. Anak geng motor syariah. Carikan tanggal. Ah, kola dapet. Jam berapa Pak Ustaz? Jam 2 malam. Masa jam 2 malam? Kalian selalu nongkrong jam 2 kan? Selalu kalian nongkrong depan Purna MTQ jam 2 ngebut-ngebut. Kok Ustaz tahu? Saya pun kadang balik lewat situ. Jadi apa acaranya? Jam 3 malam nanti kalian datang ke An-Nur. Saya buatkan jadwalnya. Jam 3 datang ke An-Nur. Apa kerja kita? Solat tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat. Jam 4 kita baca tafsir surat-surat pendek, muhasabah dan doa. Jam 5 solat subuh berjamaah. 3, 4, 5. Jam 5 sampai jam 6.20 habis itu kita tutup solat sunat isyraq. Habis itu baru kita konvoy dari An-Nur ke Purna MTQ. Nanti di Purna MTQ kita adakan sarapan bersama anak yatim, baru santunan. Oh, Ustaz nanti ikut? Oh iyalah, saya pun naik motor nanti. Kapan kita buat? Tunggu tanggal mainnya. Nanti kita malam buat. Nah, itu maksudnya pemberitahuan. Siapa yang mau ngundang saya lagi, jam 2 malam kita buat. Anak-anak muda ini tak boleh kita sia-siakan. Mestinya kita yang datang ke rumah-rumah. Assalamualaikum Pak, Bu, ada anak mudanya, ayo pengajian ya. Assalamualaikum Bu, ada anak muda. Malam ini anak-anak muda datang. Tadi saya mulai ceramah jam 8:30, sekarang jam 9:30. 1 jam sudah ceramah, anak-anak tak berkedip. Luar biasa anak-anak bapak ibu. 1 jam saya ceramah. Kalau ada orang tua mendengar ceramah serius, kapan lagi? Kapan lagi kalau tak tua serius? Anak-anak mendengar ceramah serius, ini kan luar biasa. Pasti dulu ibunya waktu mengandung banyak baca solawat. Salatullah, salamullah. Itulah yang membuat anak-anak ini sejuk hatinya mendengar pengajian. Padahal di rumah TV ada, internet ada, RCTI bencong-bencong berkeliaran di TV itu sekarang. Ada BBM, Twitter, WhatsApp, ada game online. Padahal mau mereka ini menembak musuh di rumah. Tapi mau pula mereka mendengar pengajian. Masya Allah. Maka kita jaga ini semua. Tetap adakan pengajian Senin malam Selasa fikih, Selasa malam Rabu tafsir, Rabu malam Kamis hadis, Kamis malam Jumat tak ada pengajian wirid Yasin, Jumat malam Sabtu akidah, Sabtu malam Ahad tabligh akbar. Pengajian tak usah lama-lama, dari maghrib ke isya. Jamaah sekalian, pengajian kita tidak perlu lama-lama, 45 menit saja. Dari maghrib ke isya selesai, habis itu kita pulang. Kenapa Bu cuma habis isya aja? Karena banyak lagi yang mau kita tonton di rumah. Ada macam-macam lah, Manchester United, Juventus, ini semua. Bukan begitu maksudnya. Besok orang mau kerja, ada yang mau buat makalah, ada. Lebih baik ceramah pendek tapi berterusan daripada jamak pengajian banyak. Ada sebagian daerah dibuatlah pengajian dari mulai jam 10 malam, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 baru berhenti. Besok satu pun tak ada sembahyang subuh. Itu tak betul. Saya meniru orang Malaysia.
Malaysia itu pengajian tak lama-lama. Maghrib ke Isya. Habis Isya, makan. Saya ceramah seminggu di Malaysia, setiap bulan dua. Sampai sana, Maghrib, Isya. Habis Isya, makan. Maghrib, Isya. Habis Isya, makan. Jadi setiap masjid itu di belakang ada dapurnya. Ada tong besar, ada kuali besar, gotong royong mereka masak. Habis itu. Jadi sudah terbentuk di kepala, asal pengajian pasti makan. Asal pengajian pasti makan. Saya kalau di Malaysia mungkin dah gemuk saja. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua kita bangkitkan lagi. Di mana orang berkumpul? Di masjid. Masjid tak muat. Ini contoh malam ini. Ambil foto ke sana. Ambil foto ke sana. Ambil foto ke sana. Like and share. Tunjukkan bahwa mana masjid kalian yang besar-besar. Tengok Darus Saadah. Melimpah sampai keluar. Ini menunjukkan bahwa tempat tidak menjadi penghalang. Di mana ada kesempatan, di situ aja jalan. Idza sadaqal ismu, kalau tekad orang kuat, wadhas sabilu, maka mudahlah jalan. Maka mari kita jalin persatuan sesuai yang tertulis Tabrik Akbar, indahnya persaudaraan dalam perbedaan, bersama Ustaz Abdul Somad Peceba. Musalla Darus Saadah belum cipta karya asri. Oh, foto saya. Jarang-jarang orang dapat foto yang bagus nih. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang dapat saya sampaikan. Mana kertas-kertas pertanyaan? Kita akan bahas insyaAllah. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Makanya Musholat Nur Saadah membuat dua botol. Satu botol untuk mengaji, satu botol untuk pertanyaan. Pertanyaan anak kita duluan. Wali nikah pada pasal 23 pada hukum pernikahan. Wih, hafal dia. Pada bagian ketiga soal wali nikah dijelaskan seorang wali adalah yang dimaksud wali adalah agama Islam. Contoh kasusnya, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Wali nikah itu Muslim. Tidak boleh fasik. La nikaha illa biwaliin wa syahidai adlin. Tak boleh fasik. Adlin. Adlin arti adil. Arti adil bukan berarti ngasih botol dua, satu kau, satu engkau. Bukan. Makna adil itu tidak melakukan dosa besar, menghindari dosa kecil, menjauhi perbuatan yang merusak muru'ah. Itu makna adil. Menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil, menghindari muru'ah, perbuatan yang merusak muru'ah. Itu maknanya adil. Nah, jadi bukan asal Islam saja dah. Islam tu banyak juga. Islam isi alam. Islam. Oleh sebab itu maka perhatikan. Yang lajang-lajang yang belum menikah, kalau kalian mau nikah, tanya dulu. Yang AA mau meminang kau, ayah kau sembahyang apa tidak? Tengok mukanya berdebu, tak pernah kena air wudu nampaknya. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, berkaitan dengan jenazah anak yang baru lahir, apa hukumnya menyelenggarakan jenazah anak tersebut? Karena ini bapak tak perlu disolatkan, cukup dikafani dan dikuburkan. Tapi ada yang berpendapat harus diselenggarakan. Mazhab Syafi'i tak perlu diselenggarakan. Mazhab Hambali tetap diselenggarakan. Tengok dulu usianya berapa. Hanya segumpal darah saja, tak berbentuk, maka itu bukan janin. Itu namanya darah fasid. Kurang 80 hari, tidak berbentuk, tak berlaku hukum nifas. Namanya damun fasidun, darah fasid. Kurang 80 hari, gugur, tidak berbentuk, maka tak berlaku nifas dan dia dikubur saja. Macam orang operasi tumor. Operasi tumor, daging menggumpal. Maksud dia mau disimpannya untuk kenang-kenangan, mau dimasukkannya ke toples pakai air keras, dititipkannya ke warung, titip sebentar ya. Iya. Datang orang warung ini ditengoknya daging, takut dia busuk di baksonya. True story, kisah nyata. Nah, itu campakkan saja karena itu sampah. Tapi kalau dia sudah berbentuk 120 hari, 40 hari dalam bentuk air,
40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 120 hari, 4 bulan sudah berbentuk, maka tetap diselenggarakan jenazah mazhab Hambali. Untuk apa disolatkan? Dia kan tak ada dosanya. Doanya bukan Allahumma fir lahu warhamhu, dia tak ada dosa. Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi, ya Allah jadikan dia sebagai simpanan untuk kedua orang tuanya, jadikan orang tuanya bersabar. Makanya tak sama doa jenazah untuk anak kecil dengan doa jenazah untuk orang dewasa. Orang yang selalu mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah biasanya tak memakai hadis-hadis hasan, sehingga cukup baginya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim saja yang dipakai untuk amalan, karena hadisnya dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Sementara hadis yang diriwayatkan selain Bukhari Muslim tidak. Benarkah pendapat seperti ini, Pak Ustaz? Semua hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah sahih. Tapi tidak semua hadis sahih ada dalam Bukhari Muslim. Saya ulang balik. Semua hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim adalah sahih. Tapi tidak semua hadis sahih ada dalam Bukhari dan Muslim. Karena Imam Bukhari menamakan kitabnya itu As-Sahih Al-Musnad Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar, ringkasan. Imam Bukhari menghafal hadis 600 ribu hadis, bercampur antara hadis palsu, hadis sahih, hadis dhaif. Setelah diringkas-ringkasnya, yang sahihnya 300 ribu hadis, diringkasnya lagi yang terpentingnya menjadi 7275 hadis. 7275 hadis itulah yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Dia menyebut itu ringkasan. Bukan dia katakan ini sajalah yang sahih, di luar dari ini tidak sahih. Bukan begitu ucapan dia. Ada hadis sahih dalam Sunan Tirmidzi, ada hadis sahih dalam Sunan Abi Daud, ada hadis sahih dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, ada hadis sahih dalam Musnad Tayalisi, ada hadis sahih dalam Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi. Maka hadis sahih tersebar di berbagai kitab hadis. Ustaz, dalam mengaji pengajian pada bulan Maulid diadakan tablik akbar, bagaimana menurut pendapat Ustaz? Kan sudah dijawab tadi. Isi Maulid itu 5. Pembukaan oleh protokol, pembacaan ayat suci Al-Quran, mengaji sejarah Nabi Muhammad, doa, makan kalau ada. Buat dalam kurung situ, kalau ada. Kalau tak ada pun ada kunyah. Saya dengar di Pekanbaru ini pada tanggal 20 malam bulan Maulid salah satunya Ustaz ada mengisi pengajian. Itu kapan waktunya Pak Ustaz? Oh, 30 November. Kamis malam Jumat kalau tak salah. 30 November di Masjid Hudallah, Jalan Sumatera. 30 November Masjid Hudallah dalam Sumatera. Sumatera Sahil naik ke atas arah ke Kulit. Jauh Pak Ustaz, beli paket 2 giga. Streamingnya aja. Pahalanya Pak Ustaz, inilah yang jadi masalah nih. Pahala mau banyak, datang tak mau. Bagaimana cara menyikapi orang yang selalu membid'ahkan pengajian yang kita adakan? Caranya buat makin banyak. Maulid sekali bid'ah, datang Habib Muhammad dibuatnya maulid 30 malam. 30 malam maulid. Akhirnya capek orang yang mengatakan bid'ah. Bid'ah, capek dah. Capek kan. Dua aja kemungkinannya. Kalau bapak capek, berhenti bapak buat. Kalau dia capek, bapak lanjut, dia berhenti. Mau mana? Pilih dua. Buat terus. Akhirnya capek dia. Ustaz, saya mau tanya. Saya pernah baca artikel Allah tidak akan menerima ibadah seorang perempuan hingga menutup auratnya, dan Allah tidak akan menerima solat perempuan yang telah cukup umur hingga berhijab. Hadis riwayat Tabrani. Saya yang bagaimana ibadah seorang yang setiap kali solat dia tidak berhijab, apakah ibadahnya sia-sia? Kamu tadi pakai jilbab panjang, pakai mukena telekung. Kenapa? Aku sedang berada di depan Tuhan. Habis itu kenapa kau buka balik?
udah. Jadi Tuhan itu dianggapnya macam tiang. Pas dia sedang ngadap Tuhan, pakai banyak. Habis itu, Tuhan, aku pergi sebentar ya. Rusak akidah. Perempuan yang tidak berhijab itu rusak akidah. 5 kali dia pasang hijab. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Habis itu dia tinggalkan hijab. Maka tutuplah hijab. Jilbab apa hijab Pak Ustaz? Jilbab kain yang menutup kepala sampai ujung kaki. Kain selendang panjang tutup kepala sampai ujung kaki. Itu namanya jilbab. Kalau hijab adalah menjaga diri, lebih kompleks lagi hijab. Ini hijab nih. Ini laki-laki semua. Ini perempuan. Nah, itu namanya hijab. Tidak bercampur aduk. Kalau bercampur aduk, ikhtilat namanya. Oleh sebab itu perempuan menjaga diri. Jangan sampai rusak tauhid. Ustaz, apakah bermain itu larangan? Tak pakai uang. Main apa nih? Ludo. Wama adro kama ludo. Main dadu, main catur. Zaman Imam Hanafi dulu tak ada ludo, yang ada dadu sama catur. Maka haram. Kenapa haram? Pertama, menghabiskan waktu. Mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Yang kedua, melalaikan solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Skak. Tak ada peduli dia semua solat. Begitu juga dengan game online, PlayStation, FB, Twitter, BBM, WhatsApp, update. Sampai tak peduli solat. Ingat, internet ini merusak isi kepala. Mereka buat itu program-program untuk merusak kepala anak-anak kita. Kecanduan pornografi, kecanduan menghancurkan bangsa, tak perlu dihancurkan bangunannya. Gedungnya buat tinggi-tinggi, tapi isi kepala orang yang dalam gedung itu sudah rusak. Disebabkan oleh apa? Game. Hati-hati. Jangan sampai anak-anak. Ibu kalau sayang sama anaknya bukan dibelikan gadget mahal, bukan dibelikan. Jaga dia. Sama macam memberikan pisau ke anak. Pisau dikasihkan sama dia, habislah dipotongnya tangan Ratnaji. Gunting kecil. Berapa kali anak-anak kita tengok rambutnya habis compong-camping. Kenapa? Dikasih gunting, maknya tak ada potongnya. Bagaimana cara agar rezeki lancar? Keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta bukakan rezeki. Salat duha. Sebelum pergi berusaha pagi, duha. Kami tak bisa salat duha Pak Ustaz. Duha kan jam 9. Kami berangkat dari rumah jam 7. 6.30 sudah bisa duha. Ibu yang kerja di Pasir Pengarayan, ibu yang kerja di Kabupaten Kampar, berangkat dari rumah jam 6.30. Duha dulu. Ambil wudu, duha. Usolli sunnatan duha. Rak'ataini lillahi ta'ala. 2 rakaat, bagus. 4 rakaat, mantap. 6 rakaat, lebih mantap. 8 rakaat, habis waktu, ketinggalan. Bagaimana tindakan kita jika tempat pekerjaan kita ada rekan kita yang tidak jujur, penipu? Lapor Polda. Banyak jamaah nanya saya, Ustaz, saya sudah ditipu, apa sikap saya? Lapor polisi. Tapi katanya kita harus memaafkan. Setelah lapor ke polisi, ditangkap dia oleh polisi, dibalikkannya barang kita, baru kemudian dia datang minta maaf. Maafkan aku ya, kau sudah kumaafkan. Jadi ada tetap hukum. Jangan dibiarkan. Nanti semua orang ditipunya, tipu-tipu. Ah, enak orang Islam tuh, kita tipu aja. Paling-paling nanti kita minta maaf, cincailah. Apa ada dalil tentang surat Al-Misrah memperlancar rezeki? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farag. Kalau dibaca itu banyak-banyak, bisa tak rezeki datang? Wa idza quri'al Qur'an, kalau Qur'an dibaca, wastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, maka turunlah rahmat, rahmat, rahmat. Kenapa alam nasrah dibaca bisa? Karena isi alam nasrah itu lapangkan dada, hilangkan beban. Dalam kesulitan ada kemudahan, dalam kesulitan ada kemudahan. Fa'iza faragta fansab. Kalau kau selesai dari satu bisnis, selesai dari satu kerja, cari kerja yang baru. Itu bukan mantra bim salabim abrakadabra turun. Tidak, pahami isinya baik-baik. Kalau kau sudah berusaha,
cari usaha lain. Kau sudah bisnis ini, bisnis lain. Wa ila rabbika farhab. Tapi jangan sombong, berharap, berdoa kepada Allah. Itu isi alam nasional. Jika semua masuk surga dan neraka, otomatis di surga tak ada lagi ibadah. Jadi apakah Allah berhenti disembah? Allah tak perlu sembah kita. Wa may yanqalib ala aqibai, siapa yang murtad, na'uzubillah, murtad semua orang di dunia ini, falayyadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi walau sedikit pun. Jadi kalau gitu siapa yang menyembah Allah? Allah tidak perlu sembahan manusia. Falayyadurrallaha syai'a, seandainya seluruh manusia beriman, Allah tak untung. Seluruhnya tahajud malam ini, Allah tak untung. Seluruhnya tidur tak solat subuh, Allah tak rugi. Wal ghaniyul amid, dia maha kaya, dia maha terpuji. Allah bukan butuh pada kita. Bagaimana cara kita agar hati menjadi tenang? Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Banyak berzikir. Habis solat zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Balik ke rumah dari zikir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pas sedang duduk menunggu jamaah pengajian, zikir. Apa yang kau baca tadi? Aku baca selawat, banyak-banyak zikir. Masuk ke dalam musala Nur Sa'ad, ada rusada, berzikir, subhanallah, 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 subhanallah. Datang kawan ngajak ngobrol, betul kabarnya anak siapa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir, banyak-banyak zikir, menenangkan hati. Apakah orang yang ditanyai oleh malaikat mungkar nakir setelah meninggal? Apakah ada orang yang tidak ditanya oleh malaikat mungkar nakir setelah meninggal? Orang mati syahid. Orang mati syahid selamat dari sakaratul maut. Matinya macam dicubit aja. Kalqas. Yang kedua, selamat dari azab kubur. Yang ketiga, tidak dihisab. Yang keempat, langsung masuk surga. Orang mati syahid. Ustaz, sebutkan ciri-ciri orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Pertama, irqul jabin, keluar keringat di jabin. Bukan, kalau ini jidat namanya. Kalau jabin sini, pas di atas tumbuh rambut. Kenapa ada keringat di situ? Ketika sebelum dia mati, maka dinampakkan malaikat tempat dia. Begitu nampaknya tempat dia di surga, malu dia kepada Allah. Tak layak aku masuk ke surga itu karena amalku tak sebanyak itu. Sakingkan malunya dia, keluar keringat. Tapi jangan gara-gara ini pas mati lakinya malam sebelum orang datang disemprot. Habis itu dipoto. Alhamdulillah suamiku husnul khatimah. Prek. Kita ini tak usahlah mengada-ngada. Apa adanya adalah pencitraan. Pendapat ustaz tentang umur dunia tak sampai 1500 itu ijtihad. Bedakan antara ayat Quran, hadis Nabi dengan ijtihad. Ada tak ayat Quran? Tak ada. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu kapan hari kiamat. Qul la ya'lamuha illa hu. Yang tahu cuma Allah. Dalam hadis ada tak disebut? Tidak. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nabi tak menjawab. Nabi bertanya, ma'adattalaha. Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Jadi kalau ada ustaz yang berceramah setelah saya lihat ini, nampaknya itu ijtihad dia. Boleh tak ustaz? Baik. Banyak orang tobat gara-gara ceramah ustaz Zulkifli M. Ali, spesialis hari kiamat. Tobat saya pak ustaz setelah mendengar ceramah ustaz Zulkifli, akhirnya saya sholat. Banyak jamaah ngaku. Ustaz, apakah dajjal lagi akan keluar? Melihat semua tanda-tanda yang telah terjadi, dajjal pasti keluar. Makanya sebelum salam kita minta, jangan pernah berhenti. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tak bisa mereka membedakan mana hak mana batil. Tapi kalau kita mohon perlindungan Allah, Allah ngasih signal-signal. Ini kau ikut, ini tidak. Adakah amalan-amalan untuk memperlancarkan rezeki Pak Ustaz? Salat. Wasta'inu bisabri wassalah. Salat. Salat duhanya tinggal. Malam, ni capek pulang ni, jangan sampai tinggal salat witir.
Kalau takut tertidur nanti malam, sebelum tidur ni witir dulu. Ambil wudu, witir. Sholli sunnatul witri salasa raka'ati lillahi ta'ala. Tidur. Orang yang witir sebelum tidur, otomatis tidurnya dalam keadaan suci dari hadas kecil. Nanti malam kalau bangun, tahajud. Banyak-banyak zikir. Apa amalan-amalan yang harus kita lakukan agar terhindar dari azab kubur? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Dan banyak bersedekah. Orang yang mati itu kalau ditanya, "Hai orang mati, kau mau apa?" Apa kata orang mati menjawab, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Kalau kau tambah umurku walaupun sedikit, fa asaddaqa, aku mau bersedekah. Kenapa orang mati itu mau bersedekah? Karena dia langsung melihat pahala sedekahnya ketika dikubur. Belum masuk surga dan nampaknya. Nah, maka banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak sedekah, sedekah, sedekah. Menyelamatkan dari azab kubur. Nah, mana kotak tadi? Keluarkan sekali. Ustaz, saya pernah dengar orang paling terakhir masuk surga itu laki-laki yang tak ada amalnya. Amalnya cuma la ilaha illallah. Yang saya mau tanyakan, dosa dia itu yang bagaimana selama di dunia? Tolong selamat sebutkan perbuatan dosa yang bisa menjadi syirik menyekutukan Allah. Antum simpan keris kecil, antum masukkan ke dompet. Kemana aja antum pergi, antum bawa. Antum meyakini ada kekuatan di situ, antum syirik. Antum jumpa mayat, mayat harimau, antum ambil kumisnya, kumis tunggal, supaya kalau pegang itu nanti antum pede. Antum pakai cincin, tapi antum meyakini ada kekuatan-kekuatan. Antum sudah mempersekutukan Allah. Bertanya ke dukun, "Man atakahian, siapa yang datang ke dukun?" Asadlaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina layla, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Oleh sebab itu, la ilaha illallah, tak ada kecuali Allah. Nanti di akhirat tu ada tak orang yang tak beramal masuk surga? Ada. Ini tak pernah saya sampaikan. Saya takut nanti orang tak beramal. Syafaat Nabi Muhammad sudah, syafaat malaikat sudah, syafaat Quran sudah, syafaat orang beriman sudah. Maka dalam hadis yang panjang sudah kita baca dulu di Masjid Darul Iman, dalam kitab Lu'lu' wal Marjan fi Mattafaqa alaihi Syaitan, maka diambil Allah Ta'ala lah segenggam api neraka. Seperti tak menyamakan, laisa kamitslihi syai'un, seperti bapak ibu memasukkan tangan ke dalam beras, naik ke atas, lalu beras tadi dicampakkan ke dalam sungai, lalu kemudian tumbuhlah. Jadi orang yang masuk neraka itu hitam legam, letakkan di tepi sungai, lalu kemudian kena cahaya matahari, tumbuhlah dia putih bersih. Di tengkuknya ada tulisan mantan penghuni neraka. Nanti kalau jumpa sama orang di surga, tengok, hey, nanti mantan. Dia pun nunjuk kita, kau pun mantan juga. Ustaz, apakah kalau saya menghabiskan malam saya dengan mendengar ceramah setelah jam 3 baru saya sholat tahajud sampai sholat subuh, apakah saya dapat qiyamul lail? Ya. Dari setelah isya sampai azan subuh, siapa yang sholat dapat qiyamul lail. Kalau pakai tidur namanya tahajud, kalau tak pakai tidur namanya qiyamul lail. Jumpa sama orang di rumah makan, Ustaz Somad ya? Iya. Alhamdulillah Pak Ustaz, tadi malam saya dengar ceramah Ustaz di YouTube sampai jam 2 malam, sampai kesiangan tadi. Ini tak betul. Masa dengar pengajian sampai tak seminggu subuh? Saya ingin tanya hukum nasyid, menurut Ustaz bagaimana? Nasyid bagus. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Bagus, apa salah? Yang suara-suara bagus, nanti buat festival lomba nasyid. Panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah suci ke Baitullah. Bagus, Nur Asia Jamil. Saya belum paham dari mana Nabi Muhammad belajar sholat. Siapa yang mengajarinya? Dalilnya, hadisnya, ceritanya. Antum buka nama kitabnya Muwatta. Nama penulisnya Imam Malik bin Anas. Meninggal tahun 179 Hijrah. Nama kitabnya Muwatta.
guru Imam Syafi'i. Kitab yang pertama, bab awqatus shalah, bab tentang waktu-waktu sholat. Setelah Nabi Isra Mi'raj, turunlah Nabi ke Makkah, turunlah malaikat Jibril mengajarkan waktunya, mengajarkan caranya, mengajarkan lengkap semuanya, detail. Waktu subuh waktunya ini, zuhur waktunya ini, caranya begini, sekian rakaat. Nah, jelas kan? Nah, beli kitab Muwatta', terjemah bahasa Indonesia sudah ada. Tak ada duit Pak Ustaz, download internet. Saya bekerja di perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Yahudi, memasarkan produknya, meminum produknya untuk kesehatan. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Bekerja di tempat orang Yahudi boleh. Mana dalilnya? Sayyidina Ali mengambil upah menimba air waktu pindah ke Madinah. Nabi tak melarang. Itu dalil boleh kerja di tempat orang Yahudi, selama tidak ada hubung kait agama. Wala ana abidun ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau ada perusahaan Islam gajinya 3 juta, perusahaan kafir 4 juta, antum pilih yang Islam. Karena yang ini khawatir kita dipakainya untuk program kristenisasi, liberalisasi. Kalau aman daripada fitnah, tapi sekarang hampir tak ada yang aman daripada fitnah. Ada Pak Ustaz, ini perusahaan kawan saya, dari kecil kami sudah bersahabat, dia tidak ada program agama. Oke, silakan. Baik. Rubah suara mikrofon, ini udah tengah malam. Tolong doakan Pak Ustaz, supaya kami dapat, supaya rumah kami bisa terjual, supaya tak makan uang riba. Nanti di akhir majelis kita berdoa, doanya supaya barang-barang mudah terjual. Yang lain mungkin tidak, rumah, mobilnya, motornya. Ya Allah, nampakkan orang ini lah, mobil ini bukilat bukan main. Sudah dibayar baru nampaknya buruk. Ustaz yang dimuliakan Allah, pertanyaan ini sangat penting buat saya, tolong dijawab. Sebenarnya ketika istri haid, apakah seorang suami harus jauh-jauh? Apakah seorang suami harus jauh-jauh dari istrinya? Apa dia jauh-jauh? Yang tak boleh berhubungan kelamin, lain daripada itu, maka diboleh. Baina surrati wa rukbah, dari pusat kemaluan, lain daripada itu. Kalau dia tak mau, nikah dia sekali lagi. Apa? Ibu-ibu banyak yang ketawa, berarti setuju itu. Apa dalil minta kita sholat 2 rakaat duduk tahiyat akhir, duduknya seperti duduk tahiyat awal? Itu mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i, maka duduknya pantatnya menempel ke lantai, namanya tawarruk. Diambil dari 3 huruf, warok, warik, wawarruk, pantat menempel ke lantai. Walaupun 1 rakaat, antum capek pulang dari sini, sholat witir 1 rakaat, usholi sunnatal witri rakaatan, cek rokaat lillahi ta'ala, maka duduknya tetap menempel ke lantai. Itu Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, tidak. Kalau tak ada tasyahud awalnya, maka duduknya duduk iftirosh, pantatnya ke bawah kapak kaki kiri, macam duduk tasyahud awal. Itu sudah saya tulis 5 tahun yang lalu di buku 77 tanya jawab sholat. Kenapa tak di download? Gratis. 4 mazhab saya buat situ, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Coba cek. Ustaz, apakah pernikahan itu sah apabila anaknya tidak ada yang merestuinya? Apabila anaknya tak ada yang merestuinya. Saya seorang suami, menikah saya dengan bini saya, lahirlah anak-anak, habis itu mati bini tadi. Lalu apakah saya minta persetujuan anak kalau mau nikah lagi? Tidak. Maka anak-anak ini harus berbakti pada orang tua. Ya, emak sudah meninggal, kami tak sanggup mengurus ayah. Ini orang, ayah nikah sama ini. Kalau ayah tak mau nikah sama ini, ayah cari, biar kami pinang pakai bismillah. Begitu kalian kalau mau bakti sama orang tua. Ini datanglah si anak. Ya, ayah jangan nikah lagi, kami tak ingin ada perempuan lahir yang tempat-tempat mama dulu.
Ayah terserah mau terbang kemana. Ayah mau terbang ke Jogja, ada si adik kita. Ayah mau terbang Singapura. Ayah mau terbang ke Pekanbaru. Kata si ayahnya menjawab, kalian terbangku saja kalian pikirkan. Kemana aku ingat tak kalian pikirkan. Kalau mau bakti sama ayah, kalian pinangkan ayah kalian. Kawan saya, dosen di Surabaya, meninggal neneknya. Datuknya tinggal sendiri. Datang emak dia, ayah, anak datuknya itu. Saya tengok foto, ini mbahmu ya? Iya. Kok muda sekali? Itu emak saya yang nyari kan? Supaya kakek saya ada yang jaga. Begitu bakti sama orang tua. Kalau Ustaz mengalami seperti itu nanti, Ustaz minta izin anak? Enggak. Apa saya izin sama dia? Udah saya membesarkan dia, saya sekolahkan dia, dilarangnya pula saya nikah. Ngantuk kan kepala ikut ini. Saya mau nanya, bagaimana hukumnya orang yang berutang tapi tak ada niat untuk membayar utang? Apakah di akhirat kelak akan dituntut? Ayat paling panjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah 282. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubu, tulis. Siapa yang memakan harta orang dengan cara batil, maka dia makan haram. Itu catatan di tas saya lengkap. Sianu minjam sekian, 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 bayar tanggal sekian, bayar sekian, minta bayar. Asal saya minta sekian, kadang sekarang ini menolong orang macam melepaskan anjing terjepit. Sudah dia lepas, kita digigitnya. Tapi menolong orang tak pernah kita tobat. Tak boleh kita tobat. Aku tobat menolong orang, bahasa. Tak boleh. Tetap tolong orang. Makin dilapangkan Allah. Cuman kita tidak kasihan dengan diri kita. Kita kasihan dengan orang. Dia makan haram. Makanya selalu saya selamatkan itu. Saya datang ke dia. Kau bayar apa tidak? Nantilah Pak Ustaz. Bayar apa tidak? Nantilah Pak Ustaz. Bayar apa tidak? Besok kau bayar. Nih di Rektorat UIN ya. Datang ke sini hari Selasa. Kalau tidak kau bayar, ku kampak kepala kau. Balik duit saya. Balik. Habis itu datang yang lain nanya, duit Ustaz balik? Balik, saya bilang. Gimana caranya Pak Ustaz? Gini caranya. Oh, tak sanggup kami berkata begitu Pak Ustaz. Berarti kau membiarkan dia makan haram. Duit itu, saya tak kaya. Tapi duit 400 ribu bukan banyak. Tapi kalau kita biarkan, nanti semua orang akan dia buat macam itu. Dia ambil 400-400. Dia kaya. Mobilnya berkilat. Mobil kita tak bercuci-cuci. Dia bohongi orang. Dia pakai jurus gayung. Dia celup sini, dia celup sini, dia celup sini. Itu mengasih pelajaran dia. Setelah dia bayar, hubungan tetap baik. Bukan kita bermusuhan, enggak. Setelah dibayarnya, baik. Saya tetap senyum. Apa kabar? Kalau dibayarnya, apa kita marah? Bolehkah berjabat tangan dengan yang bukan muhrim? Mahram. Kalau muhrim orang pakai ihram. Muhrim artinya orang pakai ihram. Kalau kita tak ada hubungan namanya mahram. Anakku yang tadi mengulurkan tangan, ada tadi tinggi. Saya yakin masih anak-anak. Jangan sakit hati, jangan tersinggung. Ustaz sedang mengajarkan ketika dia mengulurkan tangan. Kalau saya pegang bisa aja, masih anak-anak. Tapi saya gini kan. Saya sedang mau mengajarkan dia. Jangan menyentuh tangan laki-laki yang tak mahram. Padahal tangan Ustaz sesoleh ini. Nanti itu pelajaran luar biasa. Seumur hidup dia akan ingat. Dulu waktu mama pengajian, tiba-tiba datanglah Ustaz. Waktu itu namanya Ustaz Al-Somad. Mana ma? Ustaz itu sekarang udah mati dimakan cacing tanah. Mama ulurkan gini. Wih, kata Ustaz gini. Nah, diajarkannya ke anaknya. Anaknya diajarkan ke cucu. Itulah amal jariah. Makanya kalau ada mahasiswa-mahasiswa, kalau dulu yang mau salaman saya itu mahasiswa, sekarang pramugari pula. Astagfirullah. Berat ujian Ustaz. Saya mau tanya Ustaz, terkait dengan hukum kredit melalui bank konvensional dan melalui leasing, riba.
tanda tahunan melalui bank konvensional, melalui leasing riba, lalu mau selamat alihkan ke bank syariah. Bank syariah Riau Kepri, bank syariah Mandiri. Ustaz, gaji ustaz ditransfer dari mana? BRI Syariah. Gaji kami PNS UIN Suska, BRI Syariah. Baru sekarang ustaz sebut, baru sekarang pindah ke BRI Syariah. Dulu makanya saya diam aja. Pengamalan sunnah sebagai hukum Islam dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu sunnah menurut fikih. Sunnah menurut fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak ada hukuman. Itu menurut fikih. Kalau sunnah yang hadis Nabi itu adalah ma'udifa'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qawlin, cakap Nabi, au fi'lin, perbuatan Nabi, au takririn, ketetapan Nabi. Itu namanya sunnah. Berapa sebetulnya sunnah? Tiga. Sunnah menurut ahli fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa. Sunnah menurut ahli usul fikih, ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi yang layak dijadikan sebagai dasar sumber hukum. Tiga. Sunnah menurut ahli hadis, ucapan, perbuatan, ketetapan, ma'udifai Nabi SAW min qawlin, au fi'lin, au takririn, au sifati khalqiyatin, wa khuluqiyatin. Nah, ini tentang perkara sunnah. Bagaimana agar sunnah Nabi mampu kita amalkan dalam umat? Ya, laksanakanlah sunnah. Pulanglah di sini. Ini pengajian ini sunnah. Pengajian ini sunnah. Nabi mengaji sahabat keliling. Sunnah. Sholat isya tadi berjamaah. Sunnah. Sunnah maksudnya tradisi yang dilakukan Nabi. Nanti pulang ke rumah sebelum tidur malam, witir. Sunnah. Lalu kemudian nanti malam bangun tahajud. Sunnah. Besok subuh sholat. Penuh kalian. Insya Allah setelah pengajian besok subuh, coba tengok kalau macam ini ramainya lagi. Nah, itu berhasil pengajian malam. Nah, tolong besok kirimkan foto sholat subuh. Tentu tidak Pak Ustaz, ini kan banyak yang datang dari daerah lain. Nah, paling tidak penuh jamaah insya Allah. Termasuk bersama muslimah berjilbab dengan celana panjang ketat. Oh, nah, itu tak suka. Ibu kalau pakai jilbab, dipasang kain dari atas, tertutup sampai ujung jari. Maka belilah jilbab yang kalau tegak sampai ke ujung. Ukurannya XL. Ustaz kok tahu? Saya mau pergi ke Makkah kan titip. Keluarga titip. Lalu nanti belikan jilbab yang sampai ke ujung. Apa ukurannya? XL. Maka saya beli. Haji. Istibah? What do you want? XL. Kalau yang double XXXL macam kelambu. XL. Jangan lagi dipakai yang se pakai seleher. Jangan lagi pakai. Celana pakai jilbab segini otomatis ini tertutup. Yang jalan ini longgar, buat longgar. Yang sempit. Jadi pakai jilbab segini, baju sempit, celana sempit. Nisaun, perempuan. Kasiatun, pakai baju. Ariatun, tapi telanjang. Pakai baju tapi telanjang. Kenapa? Nampak bentuk. Ah, Ustaz Somad tu pandai ceramah aja tu. Jangan-jangan anak aja tak pakai jilbab. Anak saya tidak pakai jilbab. Namanya Miss Jan Haziq Abdillah. Gimana dia pakai jilbab? Ah, tu pandai ceramah aja Ustaz Somad tu. Jangan-jangan adiknya tak pakai jilbab. Adik saya tidak pakai jilbab. Namanya Jamaluddin. Apa hukumnya bersalaman sama orang yang lebih tua dari kita berlawanan jenis? Apakah haram kalau kita tidak salam? Nanti katanya tak sopan, jabat tangan. Ah, ini beramal masih lagi mengikut cakap orang banyak. Kalau dia sudah tua, 70-80, peganglah tangannya. Kenapa? Laisat mahallan lisyahwah. Tidak membangkitkan syahwat. 70-80. Balik saya ke kampung. Kawan-kawan emak saya. Mak saya 70. Makcik sehat. Makcik sehat. Tak lep pula kita tusukkan api neraka ke tapak tangan orang tua, tak apa-apa. Tapi guru jangan berani pegang. Guru tu bernafsu juga. Tak bernafsu dia. Bolehkah kita pindah-pindah mazhab? Oh, dah dibahas tadi. Tatabbu' rukhas. Nanti jatuhnya cari-cari enak-enak aja. Tatabbu' rukhas namanya. Apa hukumnya bagi orang suka ngomongin menggunjing orang? Tolong dijawab Pak Ustaz.
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Maka tentu kau tak suka. Siapa yang makan bangkai saudaranya? Membicarakan aib orang lain. Beli kangkung satu ikat, bicara satu jam. Pertama makan bangkai di akhirat nanti. Yang kedua, pahala kita terus mengalir. Teruslah kau bicarakan, dapat limpahan transfer rekening full. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, bagaimana cara menghadapi kawan yang mudah tersinggung? Sikit-sikit merajuk, sikit-sikit merajuk. Panggil dia, ente ada apa? Mau ku bawakan konsultasi ke rumah sakit jiwa? Orang yang sikit-sikit tersinggung itu jiwanya terganggu. Maka dia mesti dibawakan psikiater. Harus dijelaskan. Tanya dia baik-baik. Ustaz punya kawan yang suka tersinggung ya? Sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit tersinggung. Nengok orang mobil baru tersinggung. Nengok orang pakai gelang emas tersinggung. Payah kita kawan gitu. Orang begini tak lama hidupnya, cepat mati. Bagaimana mengatasi perbedaan pemahaman tentang ajaran agama Islam? Haruskah mereka dikucilkan? Tidak dikucilkan. Kita tetap, makanya kita sudah buat indahnya persaudaraan. Dia tetap saudara dalam perbedaan. Saya hormati kamu, kamu hormati saya. Jangan kau katakan aku pelaku bid'ah neraka jahanam tempatku. Kan itu yang jadi masalah. Bagaimana hukum imam yang cepat dalam sholat? Soalnya kami di sekolah pasti imamnya guru. Semua guru yang jadi imam sholatnya cepat. Imam Rosi itu. Saking cepatnya bacaan saya kacau balau jadinya. Apakah dosa saya salah ditanggung sama imam? Ini bacaan yang tak terlalu cepat, tak terlalu pelan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallah bukuratan wa asila. Wajjahat wajihya alladhi fatara as-samawat wal ardha hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Habis itu baca Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habis itu baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhuha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma khala. Wal akhiratu khairul laka min al-ula. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wajadaka dhalan fahada. وجرك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ruku. Kenapa saya kasih contoh ini? Saya khawatir gurunya membaca macam saya, dia membaca macam Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Patutlah kau lama. Tapi kalau engkau membaca macam saya tadi, belum selesai kok imammu sudah ruku, itu sekolahmu tak betul. Kasih tahu alamat sekolah biar saya datang. Jadi saya ceramahi guru-guru. Bagaimana cara menasihati seorang ayah yang selalu bertengkar dengan ibu? Terkadang saya tak bisa mengatasinya sebagai anak. Antum jangan menceramahi. Jangan pulang dari sini panggil ayah sini, mama sini dulu. Mau dibawa ke mana hubungan ini? Tak bisa begitu. Karena kita bagaimanapun adalah anak. Jadi caranya, kira-kira ayah sama ibu ini cakap siapa yang dia dengar? Nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Didulukan seranting, ditinggikan seranting, didulukan selangkah batangnya, tampek basanda daunnya, tampek benaung akarnya, tampek baselo. Disuruhlah dia bicara nenek mama. Bahasanya bahasa antum, tapi lidahnya lidah nenek mama. Belum disehatinya mereka. Nenek mama, yo iko amak jo apa dan macam-macam. Kata ini mama ambul lebih parah lo daripada itu. Bolehkah kita merayakan ulang tahun Pak Ustaz? Kalau pakai lilin tak boleh. Happy birthday to you. Tak boleh. Kalau mau bersyukur berbagi. Adik punya baju paling cantik mana? Ini mah, ini mah. Mari kita bawa besok ke panti asuhannya. Mau kasihkan kemana?
Nih tengok ayat Quran ni. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tak akan mendapatkan kebaikan sebelum kau berikan yang paling kau sayang. Dites dia. Kira-kira mau tak dia ngasih yang paling dia sayang? Adik mau masuk surga? Mau, Ma. Mau baju yang paling sayang? Iya, ayo besok kita bawa. Nah, setelah dikasihkannya baju yang paling dia sayang ke anak yatim, barulah ibu keluarkan baju baru. Ini gantinya. Wow, surprise, amazing. Itu pendidikan luar biasa. Seumur hidup akan dia ingat dan akan disampaikan ke anak-anaknya. Mama, 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 ini mereka kok tinggal di sini? Ayah maknya mati. Meninggal dunia. Iya, ini anak yatim. Kau pun kalau bandel-bandel ditinggalkan juga kok di sini. Insya Allah balik dari sana dia akan sayang sama ibu. Pas hari kelahirannya bawakan nasi barek solo dua bungkus ke panti asuhan. Assalamualaikum panti asuhan. Ya, berapa anak yatim di sini Pak? Ada 200 orang. Ah, keluarkan saya bawa. Berapa? 20 aja. Ini ada 22. Mau kami kasih berapa? Ustaz, bagaimana hukumnya tetangga yang tak mau bertegur sapa menghadapi tetangga yang suka iri hati dan kelebihannya dimiliki orang lain? Ini namanya, Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin iza hasad. Hasad artinya karahatu ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Begitu nampak rumah orang bertingkat, ai. Begitu nampak orang mobil baru, oh bah. Orang begini biasanya tak bertahan lama hidupnya. Oleh sebab itu maka bersihlah hati. Makanya A.A. Gim mengajar kita, jagalah hati, jangan kau nodai, kata A.A. Gim. Calon istri saya adalah seorang anak angkat yang dulunya dirawat oleh orang kaya. Ini panjang ceritanya. Bapak Ibu sabar. Tengok. Tetapi sekarang kedua orang tua angkatnya sudah meninggal semasa sehat hidup. Orang tua angkatnya telah memberi pesan agar semua hartanya 100% untuk anak angkat. Masya Allah. Dan semua keluarga sudah tahu. Terdiri dari satu mobil, dua tanah, tiga kontrakan yang tidak boleh dijual, pesan beliau. Sekarang keluarga dari pihak bapak angkatnya, kakak kandung, meminta harta itu dibagi tiga. Nah, apa yang harus dilakukan calon istri saya ini, Pak Ustaz? Soalnya calon saya disuruh pulang ke kampung membicarakan harta ini sebelum kami menikah. Soalnya saya lihat di YouTube tentang hal ini, kurang puas saya, Pak Ustaz. Oke, saya jelaskan. Wasiat tidak boleh lebih dari ats-tsulutsu katsir, sepertiga. Antum total lah tadi mobil, uang sama kontrakan tadi berapa? 1 miliar. Maka calon istrimu yang anak angkat tadi hanya dapat 333 juta saja. Yang 666 balikkanlah ke keluarga ibu angkatnya. Bapak ibu angkat, ini memang hak aku. Menurut hukum konvensional, hukum negara, kalau kalian bawa ke pengacara, ini hak saya. Tapi saya sebagai hamba Allah yang takut kepada Allah, maka saya takut makan haram. Saya ambil hak saya saja sepertiga. Ku ambil 333. Yang 666, kalian bagilah. Beruntung antum punya istri solihah, luar biasa. Antum jaga, jangan sampai tak jadi kalian nikah. Ayah mencari orang solihah macam ini. Bagaimana pendapat Ustaz sholat Jumat ketika kita berada di lokasi kerja di mana di area kerja pengeboran lepas pantai di tengah laut dengan jadwal 3 minggu kerja 3 minggu off. Selama minggu kerja kami bertugas lebih dari 30 orang. Apakah 30 orang sudah bisa sholat Jumat menurut mazhab selain Syafi'i? Syafi'i mesti 40, tapi mazhab lain bisa 30. Kalau antum berpegang pada mazhab Syafi'i, kawan-kawan antum yang lain bermazhab Hanafi, selesai sholat Jumat itu ada khutbahnya, sholat Jumat antum ulangi lagi sholat zuhur. Tapi kalau antum ikut pendapat mazhab Hanafi, selesai sholat Jumat di peleburan minyak lepas pantai, udah selesai, karena Jumat mewakili sholat zuhur.
Apakah Ustaz bersedia memberikan tausiah di lokasi kerja saya di Natuna? Insya Allah. Kita buka jadwal 2019. Insya Allah saya datang nanti, 2019. Bagaimana strategi dakwah Rasulullah? Apa yang harus dikuatkan terlebih dahulu? 13 tahun akidah. Setelah kuat akidah, pindah ke Madinah, politik. Jadi pemimpin, ekonomi. Akidah, politik, ekonomi. Anak-anak kita tanamkan akidah. Habis itu politik. Jadi camat, bupati, wali kota. Mereka menolong agama ini. Habis itu ekonomi umat. Supermarket. Market Islam. Bagaimana cara Rasulullah membagi waktunya dengan segala amanah yang ada padanya? Inna li'ainika 'alaika haqqan, matamu punya hak kasih dia tidur. Inna li jasadika 'alaika haqqan, jasadmu punya hak kasih dia makan. Inna li ahlika 'alaika haqqan, istrimu punya hak, anakmu punya hak kasih dia. Dah, selesai. Badan, mata, pikiran. Nabi tidur, Nabi menikah, maka Nabi melarang orang yang puasa terus tak mau makan. Nabi melarang orang yang tahajud terus tak mau tidur. Nabi melarang orang yang melajang terus tak mau menikah. Apalagi kalau dia LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender, melambai. Ya. Yeah. Bagaimana cara mendakwah penguasa yang mereka bawa bahwa Ustaz haruskah seperti Umar bin Khattab? Ya, Umar bin Khattab. Man ro'a minkum mungkaran, kalau kamu melihat penguasa mungkar, walu ghayrhu bi yadi, dengan tangan. Wa illam yastati fa bi lisani, dengan lisan. Wa illam yastati fa bi qalbi, dengan hati. Wa dzalika dhulmul iman. Bagaimana tanggapan Islam terhadap asuransi, Pak Ustaz? Asuransi menurut pendapat pertama haram, karena di dalamnya ada unsur gambling. Bayar 7 juta mobil tak tabrakan juga. Bayar 7 juta tak juga tabrakan. Sudah 3 kali bayar 7 juta tak juga tabrakan. Lama-lama tabrakan sendiri. Gambling haram. Kalau yang satu lagi mengatakan ini ada unsur tolong-menolongnya, boleh. Bapak 7 juta, Pak 7 juta, Pak 7 juta, Pak 7 juta. 7, 10 orang, berapa? 70 juta. Maka ketika na'udzubillah saya tabrakan, orang sedang menolong saya. Maka kata dia ada unsur tolong-menolong. Khilafiyah. Yang ini mengatakan haram, judi, gambling. Yang ini mengatakan boleh karena ada unsur tolong-menolong. Ustaz pilih yang mana? Saya sampai sekarang tidak pakai asuransi kendaraan. Ustaz iyalah, Ustaz kan dijaga malaikat, selamat-selamat aja. Bolak-balik saya tabrakan. Dilanggar dari muka pernah, melanggar dari belakang pernah. Jadi kalau antum pilih, pilihlah salah satu. Bagaimana hukum makan makanan yang ditinggalkan orang? Kita makan, habis itu ditinggalkannya ini. Itu untuk kita itu. Tak perlu kita izin. Apakah engkau izin saudaraku semua yang kau tinggal di kemakan tuku? Asal ditinggalkannya, itu untuk kita. Nah, tapi kalau ditinggalkannya makan, nah ini tak jelas macam mana makanannya yang tinggal. Kalau itu modelnya, makan dulu makan, banyak ayam goreng, tinggal dia. Bro, aku jalan dulu ya. Nah, ini, iyalah. Dia yang bayar, yang pula tinggalkan nyawa yang bayar. Menurut Islam, aspek-aspek ekonomi apa saja yang seharusnya dipegang oleh pemerintah, Pak Ustaz? Ada namanya al-amal al-am, harga harta milik umum, seperti rikas, minyak, tambang, itu milik umum. Tidak boleh dipakai personal, karena menumpuk kekayaan. Bagaimana al-ma'thurat yang diajarkan Rasulullah SAW? Ada ma'thurat panjang, ada ma'thurat pendek. Kalau antum mau yang ringkas,